Tapi Gajah Mada itu orang tak pernah lelah. Berada di petilasan Mbak Patih Gajah Mada. Kami akan berdialog dengan Patih Gajah Mada melalui Mbak Tumina. Saya akan membuktikan sendiri apakah Patih Gajah Mada berada di sini. Saksikan Mojopahit Studi Club sangat aneh. Berita-beritanya kan masih simpang siur gitu loh, Mbak. Monggo ambilku. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan, ngadep ngarsan ingsun. Nggih. Apa sing bakal dikarepake seger waras? Nggih. Ayem tentrem. Nggih. Tegen iman. Nggih. Panjang umur. Amin. Kudu sabar nerimo. Amin. Kudu sing waspada, kudu sing waskita. Aja ndisiki kersane sing kuwasa. Nyamu ki kuali. Aja pisan-pisan disiki karo singku. Masih. Iki wis wayahe wong utang. Wong nandur padha ngunduh tandurane dhewe-dhewe. Ala apik teko dirine dhewe. Becik lan ora teko awake dhewe. Mulane nggir sing ati-ati lan waspada. Negarane ayam tentrem ana sing duwe dhewe. Donyamu kuwali. Mucuki mung kasi. Taun iki mung mucuki, besok taune mbuh ora ngerteni mung kasi. Kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, timbuli watu item sireme gabus. Mula sing cek nom-nom ki sing ati-ati, sing waspada. Oleh makari aja gampang kena lami selesan. Aja gampang kena legine madu. Wong utang iki wayahe penarian penagihan. Ngerti? Nggih. Nah, iya kaya mangkono. Wong utang wayahe nyaur, wong ngile wayahe mbalekke. Nggih. Gemet teko pinggir kawitane pokoke slamet. Alun-alun pokoke kelakon. Amin. Ya. Nggih. Tak waktu. Wis ae ana lupute kadang-kadang aku njaluk pangapura. Sepisan ana lupute aku yo njaluk pangapura. Momen njuk bone iki nak kuwi. Amin. Ha.
Saya ingin tanyakan, apakah benar Mahapatih Gajah Mada itu berada di sini? Dan bagaimana sosok Mahapatih Gajah Mada itu orangnya seperti apa? Memang Patih Gajah Mada bersemedi di sini. Waktu bersemedi itu ada sebuah lingkaran putih. Patih Gajah Mada di tengah-tengah. Patih Gajah Mada hanya berpakaian putih bawah dan sehelai kain di apa itu? Ditaruh sini loh. Pakai mahkota posisinya seperti itu dengan berdiam diri seperti itu. Memang benar Patih Gajah Mada bersemedinya di sini. Terus sosok Pak Patih Gajah Mada tinggi besar dan berwibawa, kayak mukanya itu kalau dilihat itu bersinar seperti itu orangnya. Kalau zaman sekarang itu ada cahaya kayak orang itu ada pamor kayak gitu. Banyak uang ya? Iya, banyak uang orang gas gitu. Jadi orang-orang kayak Patih Gajah Mada itu orangnya apa ya? Kalau dibilang menurut kata orang-orang itu sebuah pahlawan yang mau coba kayak gitu ya. Seperti itu waktu kerajaan Majapahit itu itu gimana kisah-kisah perjalanan menurut Mahapatih Gajah Mada pada saat itu menyaksikan kekalahan Majapahit itu gimana? Pertamanya di Majapahit itu ada yang berkhianat. Orang Majapahit sendiri itu mata-mata dari kerajaan lain kayak gitu menyusup masuk ke Majapahit. Akhirnya adu mulut ada pertamanya itu perang mulut dulu, diadu semakin panas, ada peperangan, pertama peperangan kecil, lama-lama raja sama raja pada marah-marah, semua dikerahkanlah sebuah prajurit untuk perang. Nah, tapi Gajah Mada perjalanannya seperti apa pada waktu itu? Patih Gajah Mada itu orang tak pernah lelah, orangnya baik buat prajurit semuanya, orangnya tegas juga berwibawa karena banyak pertikaian dan banyak musuh yang masuk ke Majapahit. Akhirnya menjadilah sebuah peperangan yang sangat hebat. Terima kasih.